Manado Jo, uy Manado emang gak nahan kulinernya tuh besti. Dimulai dari olahan tuna super geger yang ludes 100 kilo dalam sehari. Pisadap. Uwak-uwak kayak begini nih, itu rasanya ancaman banget. Endo, surendo, otak, endo, kendo, mampet ini mah ya. Olahan ikan dengan sambal dabu lemong paling ternama di Manado yang siap menggegerkan lambung. Sampai makan di tempat yang nyaman dan olahan makanannya super ancaman. Punya gadis papi di Rica-Rica, ulala. Semuanya bakalan hadir di Bikin Lapar Spesial Manado Jo. Per hari ini Ghost to Manado besti sama tuan rumah dong. Jadi kita hari ini mau jalan-jalan makan apa aja kira-kira benjol. Aku akan bawa kamu ke makanan-makanan laut yang fresh dan ciri khas Manado. Serius? Serius. Seendol itu? Seendol itu dan pastinya Rica-Rica. Pepe Rica Pepe Dis. Besti ayo kita. Ayo, Let's go. Ayo. Oke, okay, aku. Halo. Manado Job, para pecinta tuna wajib merapat ke Tuna House yang udah santer banget di tanah Manado ini nih. Gimana enggak, dalam satu hari bisa ludes sampai 100 kg. Waduh, so pasti sedap sekali. Di sini juga ada tuna bakar yang looknya so yum banget. Lihat deh besti, daging tuna yang endut-endut ini dicelupin ke air lemon, tinggal dibakar deh. Desisan bakarannya yang benar-benar bikin lambung gak sabar buat cicipin tunanya nih besti. Eits, belum selesai besti, kita oles lagi pakai bumbu minyaknya. Nah, kalau udah mateng, angkut deh, numpuk ke piring. So yum banget kan besti. Nah, ini dia menu yang gak mungkin kelewat kalau pergi ke Manado. Tuna woku belanga. Aduh, rempah woku emang gak ada duanya. Pe sadap, pe yam-yam, so yam. Osengan cabenya gak bercanda, aromanya super gak santai di hidung. Pas ditambahin tomat, ulala, auto seger-seger manja. Ini otot bukan sembarang otot, ternyata ini otot ikan tuna di mana? Yes. Bayangin ototnya aja segede gini ya, Bo, gimana dagingnya? Bukan lagi, Besti. Cobain dulu dagingnya ya. Nah, kita cobain daging ya. Bismillahirrahmanirrahim. Endul kan? Enak banget. Ini gak habis sama sekali dagingnya, teksturnya super cuy banget ya, Besti ya. Dan agak-agak berminyak gitu. Moist ya. Moist banget. Gurih kan? Kalau ikan ini guys. Karena ikan ini fresh. Mari kita cocok tuna ini ke sambal dabu-dabu ya. Langsung dong, tebor. Nih guys, kangkung langsung aja ya. Di sini kangkungnya beda ya, Bu Angel? Kangkung di Manado itu gede-gede. Oh, dan ya? Goreng kadang makannya tuh rasanya crunchy. Jadi cobain deh. Coba ya, ini kangkung. Ya. Pakai ikannya, Besti ya. Ini kita sambal dabu-dabunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita balapkan dulu sayang. Dia punya ikan. Sedap. Gimana, enak kan? Enak banget, Banjol. Wow. Juara sih. Ini endol. Parah ya ikannya. Terus dia sambal dabu-dabunya seger banget. Dan kangkungnya bener kata Banjol, ini crunchy karena gede-gede dia, guys. Wah, enak dan nih. Dia kayaknya dimasaknya cuma sebentar, jadi dia gak terlalu layu. Gak layu ya? Uh-uh.
Ini ikan kalau di Jakarta ya biasanya udah pasti aku bungkus take away ke rumah. Iya, sayangnya kan? Ini di Manado. Iya, Vinces gak stop berhenti makan ya kan. Aku suka banget kangkungnya, enak banget. Endul besi. Banget kan? Juara. Endul kan, ini se-crunchy itu. Lihat deh, fresh. Warnanya masih hijau banget. The way you walk, the way you talk, the way you're thinking that you don't even notice me. I know you can't, I feel the same. Don't wanna let you know how much you control. Sekarang aku mau cobain ini ya. Ini apa Bu Angel? Ini adalah tuna woku belanga. Oh, tuna woku belanga. Belanga itu pasti bumbu gitu ya? Bumbu kuning gitu deh. Oh, bumbu kuning. Oke, okay. Lihat dong. Lihat, ini ya. Desi. Kalian wow. Biar yang di rumah langsung pengen jalan-jalan ke Manado ya. Lihat tuh. Ya bumbunya, aduh. Langsung kita pindahin. Langsung ya guys, kita pindahin ini ke langsung ke piring nasi kita nih. Astagfirullahaladzim, ini bumbunya. Mari ya, guys. Daging tunanya juga tebel-tebel. Yap, ya kan? Nih. Tunanya tebel-tebel. Dan dia tetap ada tomat ya. Mari kita cobain dulu ya dagingnya. Nih, bumbunya udah diuak-uak pakai nasi. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Let's go. Yuk. Ancaman Besti, bumbunya lekoh banget, seger, pedes, gurih. Ah, pokoknya endol sorendol tak endol-endol ngena deh. Aduh, Bu Angel. Ya, Ances. Aku grateful banget, Besti ya. Ini yang namanya woku belanganya, itu yang namanya bumbunya tuh aku suka banget. Ya, ya. Lekoh. Lekoh banget. Ha-ha. Itu nempel ke nasi, Besti. Betul. Di uak-uak kayak begini, nih. Itu rasanya ancaman banget. Endol, sorendol, otak, endol, endol, mampret ini, Maya. Mampret, ya kan? Besti, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini puding banget. Itu dia fresh banget karena ada si tomat-tomat. Jadi tomat, ya, segar, terus juga kayak bawang putih, bawang merahnya, kayak ada daun jeruknya, ada serainya. Jadi benar-benar Manado tuh rich banget perbumbuannya. I love ya, Besti, ya. Yes. Eh, tapi ada rasa-rasa apa ya? Ini kayak di dalam kuah tuh ada rasa yang super aku cobain kalau makan woku belanga di Jakarta. Jadi ini tuh jadi kayak ada Kolombinya sedikit kayak. Oh, Kolombia apa tuh negara? Kerang-kerang. Oh, kerang-kerang. Ya, oh, kerang-kerang. Iya. Oh, pantesan ada rasa-rasa seafoodnya ya, Bun? Nah. Besti, tuna wokunya pesadap sekali. Favorit aku banget, rasanya itu otentik sekali. Makanya kalau pakai ini saya. Nah, betul. Ini wuh, yang menipu otak. Kita tadi Besti ya. Wow. Aku pikir wah ini cuminya pasti mantap banget. Ternyata ini bukan cumi. Ini adalah otot tuna. Ikan tuna tuh. Ini kayaknya ikan tuna sering nge-gym ya, Beb. Ada ototnya loh, Besti, di Manado ya. Kok kita di Jakarta gak pernah makan ya? Gak pernah. Gak ada. Only in Manado, Besti ya. Nih, pakein dagingnya, pakein ototnya nih. Otot tuna tuh rasanya persis kayak cumi ya. Kayak cumi bener. Gurih. Kalamari ya. Iya, kayak kalamari. Dan tepungnya juga enak banget nih. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. I'm gonna take it all the way when I hear the music play. Cause baby, I can't help myself. I'm here to do my thing, who knows what tomorrow brings. I'm never gonna kiss and tell. Besti, ini adalah pengalaman aku yang benar luar biasa banget. Bisa landing ke tanah kelahirannya Bu Angel Karamo yang hits di Jakarta, ya kan? Dan makanannya, aduh, Gusti, aku tidak akan pernah menyesal datang ke Manado. I love, ya? This is what we do. Gurinya gak main-main, Besti. Aku approve banget sama rasa tendonnya. Oke lah, Besti, langsung kita kasih rating aja ya. Jadi 1 sampai 10 untuk tuna host yang ada di Megamas Manado langsung. Berapa kira-kira ya? 1 sampai 10 kita kasih rating.